misalnya sing soleh wali supaya ora seneng dunia, ora seneng gemerlapi dunia, dinasehati kultifatillah fi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Akhirnya mereka asik dengan Tuhan, asik dengan istighfar, asik dengan baca tasbih. Sing setengah-setengah kaya Ruhin Mustafa ya ora kitab, nak umat apike ya nang apik, nak umat elek nang istighfar. Wa yadruna fil hasaratis saya dari makomnya itu ya umat ya ada metode ini maksudnya wadbi saya atau hasanatan apa? Tampuha cara bahasa ini koran wadah drau nabi hasanatis lengkap sing gendo ya ada metode ini sing setengah-setengah ya ada metode ini sing soleh ya ada metode ini. Akhirnya keunggulannya Quran saat nabi wafat masih bisa dipakai, masih bisa apa? Dipakai. Mengenai Quran kualing geting, nak kebencian dimunculkan. Mengenai sambungan ayat kot badatil bakhdo min abahihim. Wong kok ngantinya tak nak kebencian gue separah. Mesti wa matuhi suduruhum. Apa? Nak rai ne, kisahnya tak nak kebencian. Mesti wa matuhi suduruhum. Maksud wong yang gadane beda. Mengenai cara cara lain yang. Jadi, mengenai termasuk ciri utama orang baik dari Quran wal kaziminal. Bisa mengendalikan ilmu. Ya tuh ya. Tadi nak ketemu ya, bawa pak. Aduh, tak kuat lagi tadi juga. Nanti ada tinggulah mak. Iya lah, nanti ada tinggulah. Dan itu nanti gula. Jadi kalau lu buyan tapi tenanan, gak ada sanak seperti ini. Tenanan gak ada sanak. Dan saya yakin saya benar, karena saya hanya baca. Baca dari riwayat-riwayat Sohiha. Dan dikuatkan oleh ayat-ayat Qur'an. Yaitu tadi kayak Anit, tapi milata Ibrahim, apa? Anit. Ternyata metode Ibrahim, faman tabi ani fa'innahu minni, waman asoni fa'innaka kufur. Kita beda mungkin ya, tapi masih dulu. Bahkan Wahabi saja menurut keputusan Rasulullah SAW itu masih nampak jenis. Meskipun pola jenisnya beda. Ya beda itu kena dijual ke orang. Beda itu gampang. Senangnya kok beda urusan diarok. Beda itu bentuk liar, orang kena. Misalnya bedanya kita ambil Wahabi kena dijual ke ini dan duit. Duit. Senangnya kok nanam lo kebencian. Kena anti diarok ini. Diarok. Semoga beda itu keren, orang kena. Senengane kok ngungkit-ngungkit apa? Masalah. Wah, aman bedane urusan kuburan. Bahaya. Lan iku dadi ngendikane Nabi fa arju an aku na aksarahum tabian. Ulun niku nate sampe sering mati kaya Nabi Musa. Mergo ngrasa salah. Kita angan-angan ya Nabi Musa untuk Nabi Muhammad. Tapi kaya jemelan-melan, kalau belak-belak kaya jemelan. Ini kan Nabi Muhammad itu sangat ngapi aneh wong. Diarani wa inna kala ala kulukin. Juga Nabi berakhlak. Sadanya Nabi itu yang ngeritik. Ngeritik di manhaj sebelum beliau. Makanya Nabi ngendikan kabe Nabi untuk jatah mukjizat. Lewat jatah mukjizat itu ini diimani. Ma minal anbiya imin nabiyin illa kotu tiya minal ayat ma misluhu aman alihil. Jadi kabeh nabi untuk jaga mukjizat sing lewat jaga mukjizat itu dia ini diimani. Misalnya zaman Nabi Musa gara-gara tongkat aja ibe wong mati terus iman. Zaman Nabi Sulaiman gara-gara dia akik Sulaiman itu wong tunduknya rakaruan termasuk manusia jin manuk gara-gara akik apa? Lihat Nabi Muhammad itu radu ya akik ya radu tongkat. Paham? Dua ini mau Quran. Tapi Nabi aneh ngetikannya. Justru mergau dua ku Quran itu, aku sebenarnya dua pengaruh paling agak nganti dino. Mengapa kalau nak sering mati kayak Nabi Musa? Tapi orang krono hormat, krono ngerasa salah. Sering artinya ngerasa salah nih ya. Kalau ingin ngaji tentang bocil baru jam yang menten sambil kalau ingin tentang Nabi Musa ya kalah hebat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ninggal Quran. Quran itu sebuah manhaj, sebuah sumber yang nabiul hikmah ya, mata air hikmah. Misalnya wong prestasi gendo wong dolim ike dipanggil-panggil kuliah ibadiyah lagi nasrofu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah peroleh putus asa. Misalnya sing soleh wali supaya ora seneng dunia, ora seneng gemerlapi dunia, dinasehati kultifatillah wa fi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Akhirnya mereka asik dengan Tuhan, asik dengan istighfar, asik dengan baca tasbih.
sing setengah-setengah kaya Rukin, Mustafa, ya ada khitab, nak umat tapi ya nang ape, nak umat elek nang istiq, pak. Waya drawuna fil khataratis, saya dari makomnya itu ya umat, ya ada metode nih, maksudnya wadbi sayyatal khatanatan apa? Tampuha, cara bahasanya koran, waya drawuna fil khataratis, lengkap. Sing gendoh ya ada metode nih, sing setengah-setengah ya ada metode nih, sing soleh ya ada metode nih. Akhirnya keunggulannya Quran saat Nabi wafat masih bisa dipakai. Masih bisa apa? Dipakai. Lah anak Nabi sekarang boten. Umpama Nabi Muhammad ninggal tongkat paling saiki ning museum kedelok-delok. Lah iku mrene ngrasa dosa ben Nabi Musa. Lah kok ngene Nabi Musa lek mane to. Memang pas urip daftar. Mergo segoro diceblak dadi kering, diceblak meneh dadi Quran tenggel. Paturut panjang dah, tapi hanya sesaat Nabi Musa megang orang bagi layomil kiamat. Umpama mau ijo paling emosi. Aturan kan boten menjadi metode sebuah bangsa, menjadi satu karakter sebuah komunitas, menjadi sumber sebuah agama. Akhirnya Nabi wis wafat Quran jalan terus. Paham ya? Yo ragu dulu ada emosi yo mergo dibawa ke hati mukmin masing-masing. Jadi hati ini rugen berubah marah, sabar. Nah ini hati ini aku ngalim, mulang. Hati ini madir yuk, sabar orang. Ya malah sih. Ini kumat-kumatan. Ini kukulau sadar tenang, bahwa hadis ini hadis spesial. Makanya saya katakan hadis ini hadis favorit saya. Meskipun Nabi punya resiko besar. Resiko besarnya Nabi apa? Karena Nabi tidak punya mujizat konstan, mujizat yang instan. Nabi itu dianggap Nabi paling ramutu di era hidupnya beliau. Mergo Nabi Musa itu ditakuti Saharatu Fir'aun gara-gara tongkat. Sulaiman ditakuti manusia jin sampai kewan gara-gara akeh. Mulane wong kiye-kiye nadarane akeh napa? Sulaiman. Paham nggih? Sampai film-film barat ya kerajaan Solomon. Nabi Muhammad boten gadah dadi ra ono sing wedi. Sampai orang kafir Mekah nangannya mat mat jadi nabi buat ditongkat-tongkat tau sampai orang lau-lau dia bisa malis ya Musa Musa mat mat jadi nabi buat ditongkat-tongkat tau lawaran lo lawaran dengan Nabi Muhammad tuh diusir ya keparat-parat kan terlunta-lunta apa wah Nabi Musa diusir wah pangkatnya main. Jadi tenang. Mulai ni kalau nak nyolawati Nabi nangis tenang. Ya Allah, betapa sabarnya Nabi Muhammad. Gara-gara kepengen marisi Quran dan bisa abadi, beliau harus nanggung resiko saat hidupnya enggak ditakuti orang, karena gak ada mujizat tingin insta. Nak Musa enak deh. Mulai deh ni Dewi ambek Nabi Harun, moro kerajaan Fir'aun yang dikawal ribuan pengawal santai, mentang-mentang dia tongkat. Tenang aja, moro kerajaan. Nabi Muhammad ngasih gue bijak lari sampai dulu ini gua sur ditangisi Abu Bakar gua sur buatan gua yang mendelep kayak gua suarang itu buatan gua sur itu gua yang ngarep itu ngasih sidik domlan dari Abu Bakar law absoro ahaduhum ila kodamehi la absorona mau ngomong kafir gua sikile dewe kayak yang gua ini gua terang parah ya loro tenang. Kak duit tongkat gak ada akhir. Namun saya gigi ini tu tentang kiamat. Ibu rano tanah hati, faham? Ibu tanah hati tu Nabi Musa, tu Nabi Sulaiman, faham? Nah tanah tu Nabi Muhammad mau Quran, faham? Ini tenang. Kalau ni buaga. Jadi ulama Quran tak baga ni. Ya puas dia. Nanti kalau nak sebulan balik ngomong bebu sebulan be santai-santai. Ya aku di kandang ini di santai tuang dek. Kalau mau jatuh nggak santai tu raga. Ya biasa. Ya seperti ini. Namun misalnya mati tenan ya aku mau jatuh orang ini jajal lu lah tak turun asa atau ada lagi. Nah pintu tapi aku mati ini waktu aku di santai mati. Mati nolong. Kalau aku mati banyak ajalku. Tuh cara orang lah tak turun asa atau. Tapi kan berarti disantet ke skala. Uang ditabrak ya mati, kena HIV ya mati, liver jantung ya.
mati. Soal sebab mati macam-macam, tapi Quran duwe pakem. Jadi sebab macam-macam, lha kok ide aja lho. Lah aku ahli Quran rangaran, ono disandet wong maca dhumat. Sing biasa mau. Tapi kok aku yakin gak kedah. Yakin. Mesti malaikat dia mau pengiran. Ulama jarang mau pateni gitu kan. Dan itu sah ya, artinya untuk hubungan seorang hamba be Allah napa? Sangat sah. Sing mamang malah sing rasa. Lho kowe wani didelok pangeran atimu muni, aku dilindungi ta ora? Pangeran ngurusi aku ta ora? Kowe wani di atimu. Ampun pete. Ngono nate niki kisah nyata. Nanti kula nyarani ya, ini ku dan pinggir sari ane bapak yang sukun ngono dom ambil benang jorong bisa rasa santai tiang rame mergi sake kula mesti pinggirane tiang sing disandet ke induk ibu-ibu rada-rada do cerita sekut ikut di dengan orang temak santu mereka berarti buatan mandi itu api yang mandi lu mau mandi ini akibatnya nopo apa tergada akibat nopo-nopo paling banter kula mandi jadi ku mawon mandi ini rasa sebab sana ini panjang wayai nopo apa susah aja kita Islam mulai cilik, iman mulai cilik sehingga urip Allah mati ini kerana Allah iman kok dibulan balen ini mulai cilik kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati ku lillah orang li santet li si mana kita tahu kalau wah cocok gampang gak usah dungu gak usah ya jarang gak usah Ben kalau kalau nanti wong-wong sing nonton pede, gua pede banget. Mula nak te ana kanca kula ora ngajar sing seneng dhisik. Dina wani ku tak jajal lak wadana. Ah ayo wani ya, tapi kena mati. Aku ora tanggung jawab, ora ngarep pengen nang lho. Ora wani. Pengen ra duwe perhitungan nang. Bodho-bodho mate ini apa mate ini tunggal. Lha kok belum garani pengiran bodoh gak diperhitungan amun. Rawani kan gak. Ngoti bote. Ayo istighfar. Ngawruh amat juga dolanan. Dolanan digo jajal-jajalan apa? Tapi gua pede tenan urusan. Yo pede tenan maksudnya entek pede ini. Ya karena itu tadi ya. Kita ini hanya diwarisi Nabi Quran dan cara Quran pandang terhadap kematian, memandang kematian ya minat sholati wa rizuki ya sudah itu pandangannya Nabi yang diwariskan ke kita, kita pakai ilah yaumil ya ma ilah yaumil iko ilah kita pakai sampai ketemu Allah paham ya? Sama itu percaya aku wajib, maksudnya ini akidah, tidak boleh main-main paham itu orang-orang dolanan hukum betul. Kalau kita sudah pakai dolanan hukum kita sudah jauh dari iman. Mulai dari Nabi lati rata wala hamata wala fakuta rano tiara rano khayal rano sihir. Sihir itu hanya diceritakan dalam konteks fakta tapi tidak diceritakan Quran dalam konteks hakikat. Jadi Quran mau cerita sihir wapa waya ta'alamuna maya guruhum bala yang satu sihir wanani madarat orang manfaat. Tapi kemudian Quran dikai kata jeda cara bahasa naku jenis jumlah muktaridah. Jumlah muktaridah ini Quran apa? Wa ma hum bidhari nabi min ahadin illa bi'id. Jadi Quran itu lucu, cerita sihir, bahaya. Tapi dikai jumlah muktaridah. Jumlah muktaridah ini yang kemudian menjadi akidah dasar, akidah pokok. Jumlah muktaridah berupanya apa? Wa ma hum bidhari nabi min ahadin illa bi'id. Pada dasarnya semua itu udah bahaya, tanpa izin. Lana bodoh-bodoh ngono kan enak. Ke mati ditabrak ya krono Allah, mati perang ya krono Allah, mati dicikir ya krono. Ya soal sebab macam-macam. Mending si kelaparan saja. Isin tuh kudu. Mati kok sebab apa? Kelaparan. Al-Ghifari, channel yang membahas informasi, motivasi, Islam. Silakan.
silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Diandra Altivari.